jelasnya adalah menjadi tanggungjawab beliau untuk memastikan setiap pembangunan yang dirancang itu dilaksanakan secara berperingkat. Ia bagi memberi manfaat bukan sahaja dari segi sosial tetapi ekonomi penduduk di kawasan Lingga. Justru beliau menyeru pengundi di kawasan Dun itu agar bijak memilih pemimpin mereka sekaligus memastikan setiap pembangunan di kawasan terlibat dapat dilaksanakan dengan lebih teratur. Pentadbiran beliau kali ini lebih fokus kepada luar bandar. Jadi kita memerlukan majoriti yang besar untuk merealisasikan hasrat ini. Sebab itu saya berharap pengundi saya memilih calon Barisan Nasional, memilih Barisan Nasional supaya kita dapat pembangunan yang lebih, kerana visi dan misi Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sarawak ini begitu besar sekali, begitu memberi harapan kepada rakyat lah, khususnya di negeri Sarawak sendiri. Simoy Perry yang juga penyandang kerusi Dun Lingga sebelum ini akan mempertahankan kerusi Dun berkenaan pada pilihan raya negeri kali ini. Beliau dicabar oleh calon dari Parti PAS, Abang Zulkifli Abang Engkih, dan calon bebas Datuk Wan Abdillah Idrus.